Tahniah kepada Pemuda Barisan Nasional Kuala Langat kerana menyahut cabaran Pemuda Barisan Nasional Negeri Selangor untuk mengadakan satu pelancaran jentera Pemuda Barisan Nasional sebelum pembubaran parlimen yang akan datang, yang mana ianya sikit sebanyak memberikan suntikan semangat dan juga untuk menaikkan lagi semangat orang-orang muda khususnya di Kuala Langat, dan juga kita ingin memberikan fokus ataupun memberikan tumpuan kepada Negeri Selangor yang mana ianya bermula di Kuala Langat. Dan apa yang dapat saya lihat pada hari ini, pagi ini, dan seawal 9.30 pagi lagi, Pemuda Barisan Nasional Kuala Langat ini telah berkumpul, dan saya main permulaannya dengan perarakan jentera bermotor sebanyak 500 buah motosikal daripada parlimen, daripada Dun Sejangkang sampai ke Dun Murid ini. Dan saya lihat semangat yang ada di kalangan pemuda-pemuda Barisan Nasional jentera Kuala Langat ini cukup kuat, dan maknanya ianya akan menjadi satu pemangkin kepada penaikan semangat pemuda-pemuda dalam Negeri Selangor. Dan memang Kuala Langat adalah merupakan parlimen yang pertama mengadakan pelancaran. Hari ini kalau dulu apabila kita membawa jenama Barisan Nasional ataupun UMNO untuk kita mengadakan apa juga program, kalau kita lihat pada penggal yang lepas, apabila kita nak melancarkan satu jentera pemuda Barisan Nasional pada pilihan raya yang lepas, dan kita tengok cukup sukar sekali untuk kita mengumpulkan waimah, bukan setakat 500, nak mengumpulkan setakat 50 orang pun susah. Tetapi hari ini, di samping kita memeriahkan ataupun di samping ada program-program sampingan selain daripada pelancaran jentera Barisan Nasional, pemuda Barisan Nasional Kuala Langat hari ini, dan bukan setakat 50 orang, kita dapat lihat pada hari ini permulaan 500 dan ditunggu ataupun dinantikan lagi seramai 500 di Dewan Matrikulasi di Kuala Langat ini, maknanya total bukan 1,500 atau 1,000 atau 1,500 dengan program-program sampingan. Dan kita lihat semangat ini memang tidak dapat di mana-mana. Maknanya kalau penggal dahulu, semangat itu tidak ada, tidak pernah, tak seakan-akan tidak wujud. Tetapi hari ini kita lihat semangat itu sepertinya pemuda ataupun generasi muda menanti-nantikan bila Perdana Menteri ataupun pucuk pimpinan parti Barisan Nasional ingin mengubarkan. Maknanya mereka dah tak sabar untuk menghadapi pilihan raya yang akan datang. Tapi saya merasakan bahawa untuk 2018, iaitu untuk menghadapi PRU14 ni, dah ada perasaan kesedaran dalam diri anak-anak muda di Kuala Langat. Apabila dalam tempoh 10 tahun, sebagaimana ucapan saya mengatakan bahawa dalam 10 tahun kita menjadi pembangkang, anak-anak muda di Kuala Langat khususnya tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya. Anak-anak muda ni kalau kita faham dia punya jiwa dia, dia mudah saja. Dia mesti dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti yang sangat rapat dengan hati dan jiwa mereka. Contohnya sukan, ya, sukan-sukan dan juga program-program kebudayaan dan sebagainya yang melibatkan kesenian dan sebagainya yang melibatkan anak muda. Jadi hanya kita melihat dalam tempoh 10 tahun ni, hanya pemuda UMNO saja yang betul-betul bergerak. Orang kata tak ikut musim, ya, bukannya setakat menunggu musim pilihan raya. Memang kita dah sebati, bukan sahaja kita memenuhkan dengan program-program yang dekat di hati anak muda seperti sukan, tetapi politik khidmat bakti yang dah menjadi tradisi kepada UMNO dan juga Barisan Nasional itu berterusan. Kita bukan tunggu musim, ya. Sebab itu bila kita dah, orang dengar dah bubar pilihan raya dan sebagainya, kita eager di Kuala Langat, kita pemuda-pemuda kita eager untuk melancarkan. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan program seperti yang dirancang, walaupun memang kita tahu ada kekangan-kekangan dari beberapa pihak lah. Ada kesempatan kami untuk melihat pelancaran-pelancaran jentera pemuda peringkat negeri-negeri lain, negeri Selangor sudah tentu. Dan juga ada kita tahu tentang pelancaran serupa di beberapa bahagian. Tetapi
Saya sebut beberapa sebab biasanya apa yang berlaku lazimnya adalah pemuda bahagian akan bergantung harap kepada pelancaran besar-besaran peringkat negeri. Jadi apabila ada bahagian yang mempunyai keupayaan di bawah kepimpinan Saudara Jaffri Zal untuk melaksanakan, membuktikan, menunjukkan bahawa dalam bahagian Kuala Langat sendiri pemudanya bersedia untuk menggerakkan jentera pilihan raya peringkat pemuda, bermaksud ini menunjukkan ini bukan calang-calang bahagian, ini bukan calang-calang pemuda bahagian. Kita mempunyai satu struktur, satu motivasi dan gerak kerja yang telah tersusun yang saya ingat boleh menjadi kebanggaan negeri Selangor. Dan insyaAllah seperti mana Saudara Zainuri sebut dalam ucapan, boleh jadi pemangkin. Kita dengar tadi bahawa petang nanti akan ada satu lagi pelancaran di Kota Raja. Dan saya harap dengan pelancaran-pelancaran peringkat bahagian ni, saya kira Ketua Pemuda Malaysia pun akan melihat bahawa ini menjadi isyarat bahawa walaupun Selangor adalah negeri yang kalah sebelum ini, insyaAllah dengan semangat seperti ini kita boleh terus mara dan menawan semula negeri ini dan juga bahagian-bahagian ataupun parlimen dan kursi-kursi yang telah kita kalah.